Basis weight kertas adalah pengukur berat dasar kertas per 1 meter persegi. Dengan demikian, maka instrumentasi nuklir ini atau perangkat ini bisa dipasang di end product, yaitu untuk mengendalikan dan memonitor suatu proses produksi industri kertas, di mana bisa mengetahui dengan dipasangnya alat ini bisa diketahui proses yang sedang berjalan. Ketika ada kelebihan target produksi atau kekurangan target produksi, maka perangkat ini bisa mengendalikan dari bahan baku. Dengan demikian, maka proses optimasi atau proses penghematan bahan baku bisa dicegah sedini mungkin. Sehingga dengan optimasi yang demikian, maka dari pihak pengguna, terutama masyarakat industri kertas, bisa tentunya menghemat dari bahan baku, dan tentunya ada kaitannya dengan nilai-nilai komersil atau nilai-nilai ekonomis dari keuntungan suatu produksi industri kertas. Tahukah kamu NDT? Adalah metode untuk menguji suatu objek tanpa merusak objek tersebut. Salah satu dari metode NDT adalah perangkat radioskopi yang terdiri dari pesawat sinar X, box radioskopi, conveyor, dan komputer kontrol. Proses pengujian termonitor langsung di ruang kontrol. Aplikasi perangkat radioskopi dilakukan pada industri manufaktur, penelitian, inspeksi pada pengelasan, dan aplikasi-aplikasi lainnya.